pagi guys. Biasa konten masak lagi ya guys. Nih aku lagi manasin minyak mau ngegoreng telur dulu. Hari ini mau masak telur rendang ya guys. Ini telurnya pakai 10 biji ya. Yang satunya hancur. Jauh-jauh ya guys. Minyaknya rancu. Goreng dulu biar nanti pas kena bumbu rendangnya itu bisa nyatu guys. Kalau enggak nanti dia enggak nempel. Biar kulitnya itu agak apa sih, agak keriput-keriput gitu. Oke, kita goreng dulu ya, pause dulu guys. Udah beres nih telurku, angkat dulu ya, goreng sampai kayak gini aja cukup. Aduh, takut kecipratan minyak guys. Aduh, apaan? Berapa kali? Bilas, 3 kali aja biar bersih. Udah ditirisin sayangku. Nah ini udah ya, pisahin dulu. Ganti kuali guys. Ini udah dicuci kuali yang ini. Kalau aku videonya sebelah sini nggak kelihatan soalnya guys. Nah ini bumbu ya yang aku giling ya guys. Aduh, di blender aja nih biar gampang ini. Ini isinya ada tomat 2, cabai yang ini apa sih, yang keriting itu. Terus apa tuh, jahe, bawang merah, bawang putih, sama udah sih itu aja sih ya. Ini di, kan aku blendernya pakai ini ya guys, pakai air. Jadi ini mau dikeringin dulu ya. Tuh banyak airnya kan. Keringin dulu ya. Biar nanti baru dikasih minyak. Aku kasih tomat 2 biji biar nggak terlalu pedes. Oke, ini masak dulu ya. Ntar kalau udah kering baru lanjut lagi. Guys, udah kering nih cabai ininya, bumbunya. Mesti kasih minyak ya. Ini pakai minyak yang tadi aja. Sedikit aja. Sedang lah ya. Kira-kira ya pas buat numis gitulah. Nah, ini ditumis ya. Sampai wangi. Ini aku mau nambahin serai sama daun salam sama daun jeruk ini. Ya, ini ditumis sampai wangi. Kecilin dulu apinya. Masaknya di blender guys, biar cepet. Masak nggak usah ribet-ribet ya guys, yang penting mah mateng aja udah. Sekarang kan udah serba canggih ya kan. Ini aku salah pakai kuali nih, harusnya pakai teflon ya.
biar nggak kosong. Kalau pakai kuali ini bawahnya mau kosong. Ini udahlah ya guys. Ini mau dikasih bumbu rendang ya. Aku kasih air dulu deh biar kagak ini. Takut keburu kosong ya. Kasih air dulu dikit. Kasih air dulu. Ini kan bumbunya udah matang. Pakai bumbu jadi aja guys biar gampang. Ini aku giling bumbu lagi biar bumbunya jadi banyak. Kalau cuma pakai ini kan kurang. Nah ini udah masuk, tumis lagi ya. Tambahin air lagi. Nah biarin nih masak nih. Paling kasih penyedap rasa lagi ya guys. Ini kasih apa sih ini, kaldu ya. Kasih garam gak ya, takut keasinan ya. Sedikit aja ya garamnya ya guys, nanti baru dicoba lagi. Takut keasinan soalnya bumbunya kan udah asin dia kayaknya. Nah ini biarin mendidih ya. Wangi bau rendang. Oke sekarang kita masukin ini si telur. Telurnya masukin. Terus ini juga aku ada beli tahu tadi udah dicuci ya. Terus suamiku yang cuci tadi bantuin. Nah udah ini tinggal dimasak sampai ciut. Nanti dicobain lagi rasanya pas apa enggak. Kalau nggak pas baru tambahin lagi. Wow, enak banget guys. Masak sampai ciut ya guys. Kayaknya airnya mau aku tambahin lagi deh dikit deh. Biar nanti sampai dia ciut tuh kayak lebih ngeresep gitu. Oke, pause dulu, nanti mateng baru di video lagi. Guys, lupa aku tadi ini, lupa kasih santan. Biasa ya, emak-emak ya udah pikun. Kasih santan karang satu. Biar emaknya. Udah. Ini tinggal diaduk-aduk lagi, nanti tungguin sampai kering ya guys. Nanti kalau kering kita cobain lagi. Pas nggak rasanya? Kalau udah pas berarti udah mantep, udah kelar. Enak banget guys. Oke ini tungguin dia kering ya. Hari ini masak aja terus ya. Oke, jangan di skip videonya. Nanti mau masak dua macam menu lagi ya. Guys, rendang telurku udah mateng. Tuh. Ini udah dimasak sampai agak keluar minyak-minyak gitu ya bawahnya. Tuh. Tadi udah aku cobain rasanya tuh udah pas ya.
yang kurang itu cuma agak sedikit kurang manis, jadi aku kasih gula pasir tadi sedikit ya. Tuh udah keluar minyak kan bawahnya. Oke, kita angkat aja. Udah kelar nih satu macam. Selanjutnya mau masak lagi. Ayo, masak apa selanjutnya? Silakan ditonton videonya. Wangi banget ya. Wangi guys. Ini requestan anakku ini, suruh masak gini. Mereka tuh paling doyan makan telur. Skip ya, nanti lanjut masak selanjutnya apa. Guys, lanjut ya. Menu kedua ini. Menu kedua. Nah, ini aku lagi tumis bumbu ya. Ini isinya ada kunyit, cabai merah, cabai keriting merah, bawang putih, kemiri, sama sedikit jahe. Ini mau dikasih teri medan dulu sedikit ya guys, sedikit aja sih. Terus segitu aja. Nah ini ditumis yang wangi ya, sampai bumbunya itu wangi lah. Ini menu kesukaan aku guys. Nah ini udah lumayan wangi nih. Kasih cabai rawit nih. Tumis lagi bentar. Sengaja nih guys pakai telepon biar agak bosong. Wangi banget ini. Nah, habis itu masukin ini wortel sama kacang panjang ya. Jadi tuh cerita kacang panjang lagi mentimun. Jadi ceritanya aku mau masak acar ini loh. Guys, balik lagi. Tadi videonya kehapus guys, nggak kerekam. Pas ini apa sih? Ini udah mateng ya. Acarku udah mateng. Tadi dikasih bumbu-bumbunya nggak ke video. Jadi dikasih ini ada asam kandis ya. Kasih kaldu ayam, garam, gula. Udah sih itu aja bumbunya. Nah ini udah mateng tuh, udah ngeresep ya bumbunya ya. Udah tinggal diangkat nih sekarang. Ini udah layu wortel sama si ininya, si mentimunnya. Enak banget. Tuh sudah aku cobain guys, udah pas ini rasanya ya. Nah saatnya kita angkat. Menu kedua sudah jadi. Habis ini masak menu ketiga ya guys. Yang gampang-gampang aja lah masaknya. Ini enak loh guys. Menu kedua. Sekarang masak menu ketiga ya. Guys, lanjut nih menu ketiga. Lagi numis bawang merah, bawang putih dulu. Sampai wangi. Kalian masak apa ya hari ini? Nih,
udah agak wangi ya. Mau masukin ini ada cabai keriting 2 biji sama cabai rawit 2 biji. Yang banyak-banyak biar enggak pedes. Anakku enggak doyan nanti kalau pedes-pedes. Tunggu sebentar. Terus sekarang aku mau kasih terasi ya ini ya. Udah dipotong-potong ya. Habis kasih terasi, kasih garam. Kasih garam. Habis itu kasih air dikit. Terus kasih ini ya, kaldu ayam ya guys. Terus aku kasih tauco sedikit. Kasih tauco. Terus kasih gula pasir dikit aja. Biar ada nggak terlalu ini ya. Nah ini kalau udah kayak gini baru deh nih masukin ini si kangkungnya. Aku masak kangkung kayak gini aja guys. Nggak tahu kalian masak kangkung kayak gimana ya. Kayak gini tumis-tumis sampai dia layu udah. Pakai apinya gede-gede. Tumis sampai kangkungnya layu udah, tinggal diangkat. Paling ini rasanya agak asin ya guys, soalnya kasih garam sama tambah tauco lagi sedikit ya. Tapi kalau masak kangkung memang harus agak enaknya agak asin ya, lebih enak, aku lebih suka yang agak asin. Nah udah selesai nih guys, menu yang paling gampang ini. Oke, menu ketiga sudah selesai. Tinggal kita angkat guys. Aduh berat ini. Menu ketigaku kangkung. Guys, udah selesai nih masaknya. Oke, menu untuk hari ini aja ya. Ini aja udah makan waktu lama nih masaknya nih. Oke, semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video yang lain, guys. Selamat makan, guys. Salam sehat selalu. Amin.